Wa syartu hubbillah azza wa jalla al-balagh. Syaratnya cinta kepada Allah, kamu siap menghadapi segala macam ujian tanpa ada keluh kesah sedikit pun. Duh. Ajak kecrek baik, wis menang. Cep. Cep. Menang. Enggak usah mengadukan kesulitanmu kepada siapapun. Cep menang. Sampai sakit pun jangan bercerita kamu sakit. Cep menang. Belanja duit, cep menang. Itu maksudnya. Wa syartu hubbillahi azza wa jalla al-bala. Wa an ba'dihim annahu qala, menurut sebagian sahabat ada yang mengatakan wakilil bala bil wala, artinya bantulah, manajelah, aturlah, hadapilah sama segala macam bala itu bil wala, dengan kesetiaan, ya, dengan kesetiaan. Bil wala artinya sudah, cep menang, terima saja, alhamdulillah. Bakal masih kecrek berarti belin rima kena. Ngelus dada, nepak batuk, merepet, depan. Nah, merepet, rengkel, kecrek, apalagi nepak batuk, ngelus dada, itu sama. Itu artinya selalu komplain kepada Allah. Udah terima saja. Sehingga dalam hal ini mungkin kita sering membaca doa-doa kepada Allah. Allahumma yassir kulla asir, fa inna taysira kulla asir alika yassir, nas'alukal yusr. Artinya kita seringkali minta kepada Allah semoga diberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan ini. Kira-kira Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih, janganlah engkau berikan aku beban di luar kemampuanku. Ya Allah, berikanlah kemudahan-kemudahan, jangan yang sulit-sulit, nantinya saya tidak kuat. Begitu kan? Boleh, boleh minta. Tetapi yang lebih indah, yang lebih indah adalah kita tidak meminta ke Allah memberikan kehidupan yang mudah, tetapi kita minta diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menghadapi kehidupan yang sulit ini. Itu yang lebih hebat. Siapa setuju? Iya enggak? Apa minta kehidupan mudah atau minta diberi kekuatan supaya kehidupan dunia yang sulit ini bisa kita atasi semuanya? Nah, itu permintaan jantan namanya. Tapi tidak menyalahkan itu, ya enggak, ini mah kayaknya lebih indah barangkali. Diminta ya Allah beri lagi kekuatan untuk menghadapi kehidupan dunia yang sulit ini, sehingga bagaimanapun sulitnya aku mampu mengatasinya karena aku diberi kekuatan olehmu. Kayaknya lebih perkasa ya. Kalau itu mas doanya orang cengeng gitu. Iya loh.
Ya, berarti orang yang doa begitu tuh orangnya sengeng. Ya iya. Kalau mintanya kepada Allah untuk membunuh orang-orang yang memusuhi kamu, itu namanya doa drog-drog namanya. Ya dong. Likuli maqamin maqan. Ya. Silakan kau panjatkan doamu kepada Tuhanmu. Aku akan mengkalkulasikan, menganalisa apa pangkatmu itu. Oke. Okay. Bukan pangkatmu, kelasmu, kelas apa kamu? Kurungu. Baka ana uang jalek duit 2000, pirang tahun umure? Bahkan jalur ke 10.000. Bahkan jalur ke 1 miliar. Ya itulah.